Pink, de la Boulin. Tu Pink, Neki Pink, Liniraria. Kembang seiras itu biasa. Tu Pink, Neki Pink, raga maksinya. Tadi senangi siapa jua. Tadi senangi siapa jua. Tadi senangi siapa jua. Tu Pink, Neki Pink, selamanya. Betul, betul, betul. Tumbuh rambut. Bahagian satu. Terbang tinggi. Siapa boleh lawan? Menang dapat apa? Menang dapat jentik tangan korang semua. Hah? Tak suka, tak suka. Nanti tangan sakit, Ma. Ya, benar. Yuk, Mimpi. Kita main berdua aja. Siapa itu? Entah, tapi dengar suara macam Ihsan dan Fizi. Ihsan! Fizi! Rambut kaya baru! Rambut yang cantik buat apa? Aku nak aku yang cantik. Eleh, cemburu. Apa yang korang dah buat kat rambut tu? Rambut ni? Kita orang pakai krim rambut ajaib. Daddy Ihsan punya. Jadi aku baru beli. Apa yang ajaib sangat? Aku boleh buat... Remus. Bergaya betul. Aku nak cuba pakai. Boleh pinjam? Saya dengan Susanti memang pakai. Boleh enggak? Tapi krim ni untuk lelaki. Oh, ya kak? Kita orang pun nak pakai. Nak pakai kat mana? Korang bukannya ada rambut. Botak. Upin, Ipin, buat apa tu? Penat, Opa. Duduk sekejap. Eh, kenapa ni? Menangis ke? Tadi, Upin sileji. Dia kata, Upin dengan Ipin budak botak. Alah, dia tak salah pun. Memang korang botak. Dah, jangan merajuk. Kawan je baik-baik. Opa, kenapa rambut kita orang tak tumbuh-tumbuh? Macam kawan-kawan, semua ada rambut. Diorang boleh buat macam-macam gaya rambut. Besar nanti tumbuhlah tu. Tapi, kita orang dah besar lah ni. Upin, Upin. Hantar ni kat Atok. Tengok. Hah? Akak pun ada rambut. Patutnya akak pun botak macam kita orang. Hah? Apa? Ish, dah tu. Pergi cepat. Elok-elok. Assalamualaikum. Atok. Oh, Atok. Atok.
Terima kasih. Atuk. Ha? Nak ni? Mana kau dapat? Dalam bakul tu. Ambil lah. Apa yang korang buat tu? Minyak tumbuh rambut mujarab. Minyak tumbuh rambut mujarab? Mana dapat ni? Atuk bagi. Boleh cuba kan? Boleh. Tapi tidur nanti, minyak jangan kena bantal. Tahu. Sebab tu kita orang dah siapkan ni. Habislah sekopah bau minyak. Dah, tidur. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Tak bangun lagi? Upin, Ipin, bangun. Nak pergi sekolah ni. Pagi dah. Opa. Dah ada rambut. Macam mana? Kita orang pakai ubat tumbuh rambut ni. Opa, kita orang pakai cepat sekali siap. Je. Nanti lambat ke sekolah. Betul ke ni? Betul. Ada rambut. Selamat pagi, kawan-kawan. Dua, tiga, ikan laga. Siapa itu? Upin Ipin ke? Ya, nama saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Jom duduk, Upin. Jom. Saya tak percaya. Tiba-tiba ada rambut. Iya, aneh. Tapi mereka kelihatan ganteng ya. Ya, lega dan ada gaya. Iya, betul. Ipin, Ipin. Macam mana tiba-tiba je korang ada rambut? Lebat pula tu. Adalah. Jangan cemburu. Eleh, rambut palsu tu. Rambut betul lah. Sudah tu. Jangan tarik rambut dia. Siapa dia ni? Rambut. Saya Ipin dan saya Upin. Opa. Wah, dah ada rambut. Sukalah sangat. Apa reaksi kawan-kawan? Diorang terkejut. Tak percaya. Tapi ada yang kata segak bergaya. Betul. Cikgu Melati sampai pingsan. Lah, kesian dia. Tapi memang opah pun terkejut. Nyaris pingsan. Opah, petang nanti nak pergi rumah Atuk. Nak terkejutkan dia. Pergilah. Tapi jangan lebih-lebih. Atuk tu dah tua. Nanti terkejut. Lain pula yang jadi. Lebih kau ni. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Apa hal pakai sekop?
Ipin, kamu sedih. Satu, dua, tiga. Punya budak. Kemas ni, kawan-kawan. Upin Ipin Botak segak bergaya. Upin Ipin Botak ada manisnya. Jadi sambung. Upin Ipin Botak bukan sebarang botak. Upin Ipin Botak memang luar biasa. Macam
Budak-budak ni, penat aku beli, dia buang macam tu je. Upin! Upin! Anggap tangannya di apa? Dan pempengaruh. Rambut kita kena sentiasa kemas dan rapi. Baju dan kasut kena bersih. Barulah kita kelihatan segar dan cantik. Selamat pagi. Cepat-cepat. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Betul apa yang Ehsan cakap tadi. Bila ke sekolah, kita kena sentiasa kemas dan bersih. Dari segi pakaian, kasut dan juga rambut. Diri bertambah yakin untuk belajar dengan selesa dan jadi cemerlang. Betul-betul-betul. Budak yang kemas dan bersih nampak bijak. Macam aku. Pagi, cikgu. Kenapa ni, Fizi? Baju tak terurus. Rambut serabai. Nak cepat, cikgu. Sebab dah terlambat bangun. Ha, cepat kemaskan diri. Masukkan baju. Sikat rambut tu. Baik, cikgu. Pink kacap. Siap. Dah siap? Macam tak sikat je. Sikat sikit dah lah. Ini gaya aku. Kau apa tahu? Kau, rambut pun tak ada. Ada hati nak tengok orang. Fifi, tak baik cakap macam itu. Biar tak ada rambut, tapi kemas. Betul-betul-betul. Kalau ada rambut pun macam kau, tapi tak kemas, buat apa? Suka. Dah tu. Cikgu, tadi saya nampak ramai murid kat kelas sebelah. Ada apa kat situ, cikgu? Saya tahu. Saya ada nampak orang gunting rambut. Gunting rambut? Ya, cikgu baru teringat. Ada khidmat gunting rambut di sana. Esok pagi giliran kelas aman. Jadi, siapa yang nak gunting rambut, boleh pergi. Percuma. Apa pandang-pandang? Besok kita datang dan gunting rambut sama-sama, nak? Nak? Aku dengan Ipin akan datang awal. Hai, korang tak datang pun tak apa. Korang kan botak. Huh? Mana ada rambut nak digunting? Aku cakap betul kan? Kita orang datang nak bagi sokongan pada kawan-kawan. Aku pun datang nak tengok je. Sebab aku dah gunting rambut. Saya pun tak gunting rambut. Tapi datang juga. Jadi, aku dengan Fizi je lah yang akan gunting rambut. Cuk. Aku tak nak. Kenapa pula? Sebab aku tak nak. Saya dengan Susanti mahu gunting rambut. Ya, benar. Tapi saya tengok semua lelaki. Tak ada budak perempuan gunting rambut. Ada dua orang tukang gunting. Saya kenal itu seorang juga. Siapa?
Uncle Buntu! Semenjak bila pula Uncle Mutu pandai gunting rambut? Itulah. Kita orang pun terkejut bila dengar. Setahu Opa, keturunan dia memang tukang gunting rambut. Mutu je jadi tukang masak. Tak apa. Besok kita tanya Uncle Mutu. Ingat je, Ipin? Kamu dua nak gunting rambut juga? Opa, tengok kak. Dia perlu kita orang. Alah, akak bergurau je tu. Itu pun nak terasa. Ngada-ngada. Mula kak ni. Siapa yang nak gunting rambut? Mak In, Zul dan Ijat. Fizi, rambut dia panjang. Tapi dia tak nak gunting. Kenapa? Dia takut agaknya. Apa yang nak ditakutkan? Gunting rambut je pun. Alah, sebenarnya dia nak bergaya dengan rambut panjangnya. Bergaya apa? Lagi nampak serabut. Rambut serabut tu fashion tau. Tengok ni. Ni. Nampak? Nampak? Rambut macam ni pun ada orang suka? Ada. Ia serabut tapi tak serabut. Macam mana tu? Tak faham. Tak faham sudah. Kita orang nak juga bergaya. Tapi apakan daya? Rambut tak ada. Boleh je kalau nak. Boleh? Nak buat macam mana, Kak? Buat macam ni. Macam-macam gaya ada. Cantik. Kalau macam ni senang je. Ipin, kita buat macam ni lah nanti. Ramainya beratur nak gunting rambut. Tapi mana kawan-kawan kita? Nak! Itu suara Uncle Mutu. Ya, mari. Hai! Awal ni korang. Tak adalah. Korang yang lambat. Tengok tu. Zul dah sedia nak gunting rambut. Upin Ipin pun mau gunting rambut, kan? Alah, Uncle ni. Pelik pula. Kita orang datang saja nak teman kawan-kawan. Ya, kak. Uncle gurau juga. Syaf. Ihsan, tunjuk gambar rambut tu pada Uncle. Okey. Ni dia. Hei, tengok depan lah. Uncle tahulah apa macam mau gunting. Baik, Uncle. Uncle, tak sama dengan dalam gambar. Siapa lagi? Cepat. Uncle, pandai ke gunting rambut? Ya, dulu-dulu banyak pandai. Sekarang sikit pandai. Pandai masak saja. Patutlah rambut Zul tak jadi. Apa tak jadi? Cantik kan? Tengok. Cantik. Sekarang siapa mau gunting rambut? Cepat. Kau dulu. Aku tak jadi gunting rambut. Kau pergilah. Yelah. Uncle, saya nak fesyen rambut macam ni. Okey. Tolong. Tolong. Ayu, adik. Kenapa bising-bising? Dia takut nak gunting rambut. Apa yang kau nak takut? Bukannya sakit pun. Betul. Kau tengok Fizi tu. Tak sama siapa yang gunting rambut.
Ya ke? Ha ha, Fizi. Kau nampak macam budak pandai. Ya. Macam je. Uncle, nak tengok cermin? Sini tengok. Tak sama pun. Samalah tu. Tengok, semua murid pun sama rambut. Ya, Fizi. Budak sekolah, beginilah potongan rambutnya. Cantik kan? Yang cantik tu aku. Ha, Ijat pula. Tengok sana. Semua suka. Tak ada bising-bising nangis-nangis. Siapa tu, Uncle? Oh, itu Uncle punya sepupu. Dia baru mau buka kedai gunting rambut. Jadi ini hari dia kasih percuma gunting rambut. Hari lain, pergi gunting rambut dia punya kedai. Ada potongan harga 10% juga. Oh, bagus tu. Belum gunting lagi lah. Apa mau jerit? Jangan takut. Tak sakit pun. Tapi... Duduk diam-diam. Dah ke? Tak ada rasa apa-apa pun. Memanglah tak ada apa-apa. Kau je yang takut lebih-lebih. Wah, macam ni barulah anak murid cikgu. Bersih dan kemas. Uncle, kasi tengok cermin lah. Okey. Cantik. Yeah. Mesti Mak Ijat suka tengok Ijat. Kenapa? Sebab Ijat dah berani gunting rambut. Ya. Dia tak perlu pegang Ijat dah. Yeay! Gunting Ijat cerit-cerit takut mau gunting rambut. Betul kak? Betul. Lepas tu apa jadi? Tak ada apa-apa. Semua bagus. Hai korang. Cepatlah, kita ambil gambar. Tunggu, Upin dan Ipin. Lambat pula ni orang. Hai, kawan-kawan.